Episod sebelum ini, kami kongsikan pengalaman melihat budaya masyarakat Melayu Ketening di Ketening Got Talent. Kali ini kami nak bawakan perkongsian menarik berjumpa dengan Wak Man, warga veteran yang berkongsi pengalaman berhijrah ke Ketening, dan juga Imam Masjid Ketening yang berasal dari Christmas Island, iaitu Alip Maidi. Jom layan. Ini baru... Try cari toilet dekat church pula. Gagal juga. Kita orang bangun pagi daripada tempat RV tadi menuju ke masjid dengan penuh pengharapan. Tetapi toilet tak buka. So, kita lega betul lah dah jumpa public toilet. Dan public toilet buka pagi ni. Yang penting gosok gigi, basuh muka. Piramli. Pagi di Ketening ini sangat mendamaikan. Sambil menghirup kopi panas dalam motorhome ni, memang satu pengalaman yang priceless. Dan kali ini, kami akan experience pengalaman barbecue di playground Ketening bersama masyarakat Melayu di sana. Episod kali ini juga kita ingin kongsikan lebih terperinci pengalaman Wak Man selaku orang Melayu pangkat veteran yang awal-awal menetap di Ketening. Kagum kami dengan pengorbanan dan kecekalan jiwa Wak Man ni. Wak Man daripada kecil ke di Ketening? Datang sini umur 33 tahun. Dah ada anak dua, Abdul Rahman sama Intan. Saya datang sini asalnya kerja buang sampah kaki kambing. Jadi sebelum saya pergi, Alip. Alipnya datuk, Alipnya bapak tu semua. Dulu yang pergi, kalau tak salah dia tahun 71 dia berangkat. Pagi ni kita nak pergi ke kafe yang dimiliki oleh Imam Alif, Imam nombor 1 di Town of Ketening. Katanya tempat ni memang best untuk kita nak bersarapan. Jom kita try. Bukanlah kata best, tapi itu Pak Imam punya kedai. Kita kena support ekonomi Pak Imam. Ekonomi Ketening. Dekat je sebenarnya, tapi kita kan Malaysian. Malaysian kalau boleh nak parking depan-depan kedai. Tricky nak parking motorhome, yeah. Bontot dah terkeluar, muncung pun terkeluar. Syaya Ketening dia bagi tahu. Okey, pas. Kalau Syaya cakap kita kena percaya. Kena percaya. Dah habis makan ke baru nak makan? Dah balik. Dah habis nak makan. Nak pulang ke Perth. Ni dari mana? From Singapore. From Singapore. Ni. Ada kawan Singapura. Oh, yang ini semua dari Singapura ke? Tak ada. Some born here. Oh, you mana you stay in Perth? I stay in Perth. Okay. Saya sini dah 50 tahun. Oh, dekat sini 50 tahun. Enjoy ya. Ha, kalau korang datang ke Ketening, jangan lupa singgah kedai Imam Alip yang merupakan Imam Masjid Ketening yang dipanggil The Daily Grind. Kalau nak perkena makanan Melayu dan nak layan kopi, memang wajiblah kena singgah kedai ni. Sampai orang putih pun suka datang kedai ni. Pak Imam memang asal dari Kokos keturunan? Keturunan saya daripada Pulau Kokos. Saya lahir di Pulau Christmas tahun 1958. From 1958 until 1974, kita berpindah di Benua Besar. Asal-asal semua daripada Pulau Kokos. Tapi berhijrah daripada Pulau Kokos ke Pulau Christmas. Baru datang di sini. Dan kebanyakan di sini, majority were from Kokos Keeling. Kepulauan Kokos ini terletak jauh di Lautan Hindi, Barat Australia dan Indonesia. Berdekatan dengan Pulau Christmas. Pulau Kokos ini mempunyai lebih daripada 27 pulau. Hanya dua pulau iaitu West Island dan Home Island diduduki oleh komuniti Melayu Kokos. Ada kubur Melayu kan di sana kan? Di utara. Port Island? Ha. Port Island. Mak-mak diorang yang, bapak diorang yang banyak meninggal di sana. Kalau nak tahu, Melayu Kokos dahulunya merupakan hamba abdi dan harem
iaitu sistem gundik yang dibawa dari tanah Melayu, Singapura dan Kepulauan Riau pada tahun 1826. Mereka dibawa oleh Alexander Hare, seorang petualang Inggeris sebelum berpindah ke Singapura, yang menjadikan mereka ini orang tempatan di Kepulauan Cocos. Masyarakat di pulau ini ada juga yang berketurunan Cina, Afrika dan juga Papua. Kalau ikut turunan, sebelah mak daripada? Jangan. Tidak. Scotland. Datuk saya asalnya orang Scotland juga. Dia ada adik-beradik. Tapi bila adik-beradik diorang pergi Singapura, jadi tinggal kita saja. Jadi si mak ni, dia nikah sama orang Papua. Bapak saya lah. Sini. Orang rumah. Saya, bapa orang Chin. Mak orang Boyan. John Clunies Rose mengambil alih kepulauan ini pada tahun 1827 dan mengusahakan ladang kelapa dan kopra, iaitu isi buah kelapa yang dikeringkan, bersama-sama dengan orang tempatan di sini yang dijadikan sebagai pekerja buruh. Beberapa tahun kemudian, dari pentadbiran Empire British bermula pada tahun 1857, kepulauan ini berpindah milik kepimpinannya, iaitu di bawah kawalan Kerajaan Australia pada tahun 1955. Semasa Perang Dunia Kedua pada tahun 1944, 1,500 orang penduduk Cocos dipaksa pindah ke negara lain apabila kepulauan ini dijadikan kawasan strategik perang. Kalau nak tahu, hanya 900 orang dari mereka dipindahkan ke tanah Melayu, Singapura, Borneo Utara dan Pulau Christmas. Manakala di Christmas Island, Empire British mentadbir dan berkuasa pada tahun 1888. Mereka membawa masuk pekerja dari China, tanah Melayu dan juga Singapura untuk pembalakan dan melombong fosfat pada tahun 1899. Tak semua orang yang dulu-dulu yang ada di Pulau Christmas itu asal daripada Pulau Cocos. Separuh daripada Melaka, Singapura. Waktu itu penjajahan British. Dulu, Christmas Island was a colony of Singapore until 1960. Bersama dengan Cocos Island, ia dijadikan sebahagian pentadbiran koloni of Singapore pada tahun 1946. Ia juga pernah dijajah oleh tentera Jepun pada tahun 1942. Selepas peperangan pada tahun 1945, hanya tinggal lebih kurang 500 penduduk Cina dan Melayu sahaja, termasuk 15 orang Jepun sahaja di sini. British mengawal semula Christmas Island sebelum dipindahkan kuasa kepada Kerajaan Australia pada tahun 1958. Dan pada tahun yang sama, 1958, lebih kurang 109 orang Melayu Cocos berhijrah ke Christmas Island. Menurut Wakman, di Kepulauan Christmas lah mereka melombong fosfat satu ketika dahulu. Namun, perlombongan ini tidak kekal lama. Kita yang pergi Australia, bukan kita punya mau. Kerajaan dia bilang, fosfat tak lama lagi, habis. Fosfat dah habis, kita orang tak boleh kasih kamu kerja, tak boleh bayar gaji kamu. Jadi, kerajaan pelawar kita, sekarang korang punya peluang. Korang Cina, balik Cina. Balik Singapura, Singapura. Kalau kita mau balik di Cocos, tak boleh. Sebab apa? Di Cocos ada production. Dari Cocos, kita pergi Christmas Island, kan? Jadi itu pulang kamu, dia bilang. Jadi kau mau pergi Australia kah ataupun mau tunggu di sini? Jadi masing-masing kita orang Cocos angkat tangan mau pergi Australia. Antara 1973 sehingga 1979, 234 orang berpindah ke Australia. Hanya 6 keluarga memilih untuk berhijrah ke Katanning. Sehingga kini, dianggarkan seramai 400 orang Melayu yang masih menetap di Katanning. Di antara empat, di antara pergi periksa ni daripada Western Australia, Melbourne, Sydney, dia pergi. Jadi satu orang tu dia balik, yang paling bagus dia bilang, Western Australia. Tak ada orang di dekat tahun sana. Sunyi, malam ada orang tapi tak ramai. Kalau siang baru kita nampak orang. Bayangkan subuh 3:30, lepas tu tidur balik. Sebab opening hours dia pun 7, 9, sedap, subuh dia. Kalau kita subuh dah pakai baju sekolah dah. Dia subuh dia budak-budak, tidur balik mak. Jadi satu kita tu, bapaknya ini, waklus, datang sini bekerja, kat Koli. Tak berapa lama si anaknya Jamin datang ke sini.
Tapi datang sini dia cari kerja. Dia kerja sama Wap Farm, Korek Dam juga farm. Duduk dekat caravan. Jadi malam tembak rabbit, dia potong, dia makan. Pasal tak ada apa-apa lagi. Bila sudah habis kerja situ, kebetulan ini toilet terbuka. Dia cari kulim, boleh sembelih daging halal. Jadi Wap Kelus balik ke Semsalan. Semua begini, anak-anak bujang mana yang mana mau pergi Australia. Bapak Alip terus dapat sembelih dalam 1.5 bulan. Bapaknya pergi belajar sembelih kat Singapura. Sudah dapat sembelih, dia balik lagi sini, dia teruslah berjalan. Tapi bapak kali company ini, dulu SMP, habis belakang Siti Gatok China ambil. Sekarang baru dia tukar ini balik, WEMCO. Jadi kerja di sana, paling tinggi dia potong 2,000, 1,900, tak banyak kulit kan. Sekarang dekat 4,000 satu hari dipotong. Daripada situlah dia punya hasil lah. Pastinya permulaan kehidupan masyarakat Melayu di Katening pada peringkat awal bukan sesuatu yang mudah. Berhijrah di bumi orang untuk mencari rezeki dan kelangsungan hidup. Memang hebat mereka ni. Masa tu naik kapal? Ya, tak ada naik kapal terbang. Company sudah bayarkan. Dia bayarkan daripada duit kita punya allowance yang kita kerja sana. Itu pasal dia tak bagi kita allowance sampai kita sampai di sini. Tak maulah, gua fikir-fikirkan banyak. Sampai di sini carikan rumah. Dia tak sempat mencarikan rumah. Jadi kena ada rumah buruk, disuruh bersihkan tinggal di situ. Betul-betul itu jam time winter. Winter yang kemarin yang kita kena itu sama betul. Blanket tak ada, barang-barang mesti ada di sana dekat Permental. Jadi sesudah itu, kerja sini, anak-anak lagi kecil. Jadi orang putih sebelah, dia bilang sama saya, we can look after your daughter and son. Kalau misalnya hadatnya tak sama macam hadat kita, saya tak boleh terperanjat. Kita cakap Melayu cepat-cepat pun dia tak mengerti. Sebab apa dia terus orang putih sekolah. Tapi nasib baik sekarang dia dapat kahwin sama orang Melayu sikit lebih kurang, dia mengerti kan. Kalau tidak dia tak terus. Susah juga kan. Kehidupan Wakman dan masyarakat Melayu Kokos berhadapan dengan cabaran untuk menyesuaikan diri dengan budaya barat tanpa melunturkan nilai-nilai Islam dan budaya masyarakat Melayu di kalangan komuniti Melayu di Katening. Semestinya ia bukan sesuatu yang mudah. Memang banyak yang kami belajar dari cerita-cerita mereka ini. So it wasn't easy. Asal-asal dulu, 24 years ago, I had 2 restaurant Malay. Dekat luar situ, laundry mart tu, tapi kerana tak ada support kan, the population was very small, so I tutup lah. Kita masak to their standard. I'll cook for you to your white man taste. Cara orang putih punya rasa lah. Dia tak boleh pedas, tak boleh manis. Pertengahan. We sell what they want to eat, not what I want to sell. Kalau want to sell, you go dekat kedai. Soto, basuh, mana makan, buang kan ya. They won't need it. It can be done. But the market is not there. So these are the things that we need to find out. And then kita buat ala orang putih punya makan, orang Melayu makan. Mana orang Melayu masak big brekkie kan dekat rumah kan ya? So dekat kami halal. Beef bacon kita adakan semua tu, sausage halal semua. So you got to win the heart you do. Nah, ni masalah-masalah ni buat ni. Tok Imam tolong jual kan? Are they factory made? Now I said, I locally made. One lady made this one, one lady made this one. Tentang agama, tak ada orang terfikir pun. Kita hilangkan tu perasaan ragu-ragu. Mereka datang ke sini, oh halal tak ada. Perkataan halal pun tak lintas di wakaf. Kadang-kadang kena maki. Kenapa tak ada babi? Kena maki pasal tak ada babi? Oh, tak ada bacon tu. Kenapa? Kerana halus-halus punya maki. Kasar imam. And then when you go back to the mosque, balik ke masjid, ya Allah, aku imam kena maki tadi. Kita start potong babi, potong lembu, potong kambing. Bila kita start potong babi, Ayatullah Khomeini datang mau beli daging halal, dia cek dulu semua. Kalau misalnya kamu potong babi di sini, kita tak boleh terima. Kalau lembu, kita boleh. Jadi di sini, dia potong kambing sama lembu aja. Kita harus terima semua itu, kenyataan hidup. No, we're not perfect in this world. Except the reality of human being. Kita kena berani menjawab, membalas criticism mereka. Dengan ilmu, dengan kesabaran, dengan pemikiran yang waras. Oh, you explain to them lah. Sekarang beef bacon saya beli kadang-kadang 30 kilo satu bulan, 3 bulan.
Satu kilo tepi bacon dan ice cost me $29 a kilo. Habis orang putih beli, orang maya beli, aku makan semua. Apa yang berlaku semua tu, you have to challenge that. Kita tak boleh macam kecil hati, iri hati gitu. Never. Sedap tak sedap, kenapa tak sedap? And then several years ago, I decided to try one more chance. Kalau kita buat restoran, kita rugi. Tapi cafe, we have sold 31,000 coffees in 5 months. 90% my pelanggan sini orang-orang yang bukan Islam. Orang putih. Kalau tempat-tempat lain, mana pagi-pagi makan mie goreng sarapan. Rendang nasi pagi-pagi sarapan. Kemudian ada nasi lemak, ada lontong dan special order. Yang ada ni, Mak Salih makan. Licin. We're from Perth, he's the best. Every time I come here, I eat here. Fancy Why not hotel, set up a restaurant in South Perth? Yeah, we want you just to come around to the corner Perth. From us, and then I won't have to cook and anymore. Then he won't cook, we'll just eat. It's all fresh, clean food. And it's not soggy, it's not yuck. It's authentic. It's just, no. And it's just spicy right. Beautiful. It was. I grow all my own chilies and stuff. He's a chef. He loves food. Like, I'm a foodie. I just eat it. He cooks it. Sebenarnya, kaum lain turut terbuka untuk menikmati dan menghayati makanan tradisi dan selera orang kita. It's just the way we portray dan memperkenalkan budaya kita kepada mereka sebenarnya yang penting. Kedai kopi. Tengok dia punya martabak dia rare. Cecah sos, kerabu mangga buat dia. Datang daripada Singapura makan mie goreng tu. Ha, cara makan pun cara Singapura, nampak? Pusing. Dah. Terbaik. Hilang rindu. Kerasa. Banyak. Saya punya handphone habis ni. Hello, good morning. So what you are eating? Today we've got murtabak. This one murtabak. Murtabak. Same. Yeah. Same. So this is the first time or? First time for me. First time. She has no, time. I have it other times. As well. Yes. Very nice. Very lovely nice. Lovely food here. So what? This is nasi goreng? Nasi goreng? Yes. With sambal. Beautiful. He mad Aussie. Yeah. Selamba je. Dia cedut. Makan terus. Malam, kita pergi public toilet. Public toilet kunci. They dry, still hot. Tapi, gate tutup. Yelah, let's go nature. Saya. Why do you not want to? I don't know. Hari ni pagi, pagi ada pukul 6 lebih. 6 lebih. 6. Masuk toilet nak kunci. Dulu tak kunci dulu. Dulu bersih terbuka. So once you open the mosque at night, that means you welcome. Lepas saja, the last person left, itu kunci lah. Kita pagi tadi datang, tengok. Lampu ada ni saya boleh tengok. Cik, dah berapa kali cik orang masuk ke masjid tu? Orang pecah sancang. Beberapa kali lah. Bila dah dengar explanation dari Imam Alib dan juga Pak Neil, baru kita tahu sebab kenapa mereka terpaksa mengunci pintu masjid akibat dari pencerobohan yang pernah dilakukan sebelum ini. Barang-barang dirosakkan, malah ada juga yang dicuri. Apapun suasana di Masjid Katin ini sangat mendamaikan, menyimpan 1001 sejarah yang begitu berharga buat kita. Family yang bikin masjid tu. Pergi kerja pukul 6, balik pukul 6, tak singgah ke rumah dulu, pergi sana dulu. Siapkan tanah. Asalnya rumah lama dibeli, dijual. Rumah lamanya tu dulu bekas welfare. Ya. Barang-barang dia ambil daripada rumah yang dijual? Tak ada. Buang habis. Duduk-duduk meeting semua, family. Ada satu orang namanya orang Malaysia. Bila dia dengar kita mau bikin masjid, oh datang, no plan. Apa benar korang mau bikin, mana ada duit. Dan kita set. Every week, $10. Apa boleh kamu dua orang pergi orang tanda tangan? Minta sumbangan. Pergi. Sydney, Melbourne, Adelaide, Canberra, pergi. Kau tahu siapa yang kasih duit? Saudi Arabia kasih. Why you come here? To ask for donation. What for? Masjid. Masjid? Masjid. Dia anggap saya masjid. Terbalik kan? Dia kasih. Kita pergi Malaysia punya ini, Tuan Razak.
kau menghadap Tuan Raja dah diajar. So duduk begini, tangan. Eh tak peduli dia duduk begini. Dia manusia biasa kan, sama gua sama. Lepas itu, kita pergi sembahyang. Dia jemput pergi mana? Pergi istananya. Anak Melayu yang datang sekolah di sini, 30 ke 40 dia bilang, budak. Yang datang sembahyang, 3 orang. Semua tak sembahyang. Tak sembahyang. Habis dia habis sembahyang, kita duduk makan. Dah habis makan, dia tanya sama, mau pergi mana? Dia bilang, kita mau balik. Pergi Sydney lah. Pasal dekat Sydney tu, kita ada meeting lagi. Itu dia kasih. First dia kasih kita 10,000. Tapi sebelum dia kasih kita 10,000 tu, dia minta kita tengok kita punya ini lah, plan. Waktu kita ada sana, pergi Sydney lah. Masjid doang baru dibuka. Lekim babu yang masjid yang besar tu. Tong sampah ni yang kita sekarang bawa tong yang sedekah ya. Penuh tu, siapa saja datang bro. Bro. Sekali buka tu, wah, dimodalah. 5, 5, 5, 5, 5, 5 klip. 10, 10, 10 klip. 10, 10, 10 klip. Tapi sudah itu, dibagi hasil untuk minum apa semua. Nah, jadi start daripada itulah. Jadi yang buka itu Abdul Rahman. Itu dipimpin dah. Dah tak kuat. Air wuduknya kita ini kan. Ambilkan. Eh, I was there at 3:30. Semain subuh tu ke sini. Kalau ada rumung-rumungan, dapat ada masjid punya kapak. You utilize lah. But only 4 months first. Ada shower situ, ada toilet, tempat duduk. Ini tempat masak ada. Semuanya. Maknanya mosque ni, dia jadi community center. Dia bukannya solat. Macam mana Pak Imam boleh jadi imam, lepas tu boleh kerja lagi busy di restoran? Kedai saya buka 5:30. So I have to be here after subuh. Jam 3:30 tadi. Daripada rumah ke masjid, sembahyang, terus ke sini. The rest will be sleeping. I'm here. Nak kerja tugas. Yes. Nanti petang, tarik di masjid, balik lah. Semenjak dulu, 40 tahun jadi imam, tak pernah makan gaji. Saya tak nak pendapatan saya daripada masyarakat menjadi fitnah. Oh, Pak Imam buat masjid, misal. Ya? Tapi kalau saya buat masjid, apakah? Hak saya. Saya kerja. That's it. COVID virus came. Ustaz di masyarakat Malaysia, Singapura, mana-mana, tak kerja. Tak ada ceramah. Mana buat duit? Persatuan kasih satu hati pun nak buat kereta apa tak? Nak ambil kereta tak cukup. Saya tidak. My income still going. So, my aim was that sunnah Nabi. Cara Nabi. The best businessman. Role model. Imam, Qadi, Ustaz semua. And then, entrepreneur datang situ. Apa Nabi buat? And then, kita dakwah. Kalau ekstrim dakwah tu, kita tak pernah lah. Salah satu sebagai imam lah. Kita kena berhati-hati kan ni. Yeah. Apa kita nak dakwah ke orang. Kalau kita keluar dakwah ke orang bilang orang putih ni, orang kafir, orang putih masuk neraka, memang ni ban kita kan ni. Dakwah saya di masjid, okey lah. If they want to know about Islam, they can ask me here. Once a year, we have a Q&A session. Sini, full house. This is the hub center. When you dakwah, rezeki Allah kasih. So my concept of business, siang kita cari rezeki, malam kita beribadah. Ini kalau 14 tahun dia boleh waitressing je. Kalau umur 16 tahun dia boleh buat kerja biasa. Motivation by interest or motivation by pay? Interest. Tuan Imam bagi dia 150. Because last time Tuan Imam bagi dia 120. Dia cakap, oh ini banyak sangat ni. Bagi 120 je lah. Macam tu sekali. Dia kerja cuma 2 hari je. Biasa tu weekend dia sekolah. Muda-muda dia akan merantau cari apa pekerjaan yang berbeza sikit. Ada yang mekanik, ada kerja dekat office. Ya, Abdul Rahman bila dia habis sekolah saja, dia tahu pergi sekolah tinggi, dapat kerja sebagai ini accounting, kerja tak tax department. Sampai sekarang lah kerja sana di Kapel. Sekarang dia tukar kerja. If the old people doesn't retire, there will be no young one will come to do all the job here. Umur 66 tu saya minta retire, tapi manager tak kasih. Saya 2 kali mau resign, dia tak kasih. If I have to stay until 70, my kid and my grandson or granddaughter so could not recognize me. Jadi saya retire, minta orang rumah saya retire. Dapat 2 tahun duduk-duduk, orang rumah kena ini penyakit, operation tumor. Saya pula kena, semua dah operate ni. Mata lagi. Nasib baik shoulder belum.
cuma tunggu sana saya dapat register dari sana bilang okey, cabutlah. Kadang-kadang pamper. Yeah. Apa nak semua tunjuk saja kan. Yeah. Yang ada so bila barang rosak they don't look after their stuff. So if they work for it, they know how to look after it. But they know the value. Yeah, they know the value. And they work hard to get what they want and what they want to buy. For me. Kami belajar daripada kesilapan semalam sebelum bergerak buang. Buang daripada perut anda ke toilet. Thank you Pak Imam. Okay, terima kasih. Jumpa lagi. Ini baru radio, baby! Okay. Saya dapat baju. Baju yang jadi daily grind. So next time saya datang sini, saya kena pergi kerja. Imam cakap kalau kata nak datang sini, bagi tahu Imam. Boleh buat barbecue dekat ni. Town Square also. Can be arranged. Kalau you all nak datang sini, you jangan miss. The Daily Grind Cafe. Katanya nak tukar nama jadi Rasa Sayang Cafe. Rasa Sayang. Nice. Rasa Sayang. Sayang. Hey, lihat nona jauh. Rasa Sayang. Next time saya datang sini, ini restoran saya. Pasal dah dapat uniform. Selamat bekerja. Selamat bekerja. Kalau tengok tiang elektrik dia tak lurus. Bukan saya bengkokkan kamera. Memang dia tak lurus. Dia reinforce. Kabel dia tak biarkan bogel, ada pipe. Masa main polis entry tu, lari punya lari. Pernah? Pernah, lepas tu kan. Betul lah, malam-malam lagi kan. Belakang saya ni adalah dia punya mural-mural yang menjadi trademark mewarnai pekan Katening ini oleh Shire of Katening. Saya memang suka kalau jumpa pot-pot yang ada street art macam ni. Ini Katening punya office for sewa. In fact, kalau ada crisis care lagi, kalau ada masalah tempat tinggal pun, boleh telefon je. Masalah suami isteri, bang? Kalau masalah suami isteri, cacat lagi satu kat sini. Jadi kita boleh sewakan rumah lagi. Itu kira crisis juga. Jika kalau tidak, kau nampak dia mesti nak berdua. Melahirkan Black Swan. Lepas tu dia jadi ni, diharapkan dia membesarkan dia jadi king. Saya rasa Swan ni Australian sebenarnya. Ebo kot pasal dia black. Kangaroo ni British. Dia jadi king untuk melindungi Ebo. Wow. SN punya harfiah lebih valid lah daripada abang Saimi. Dia punya untuk negara. Saya punya untuk family. Oh. Saya start partner melahirkan Black Swan. Apa paki? Kita ni sebenarnya orang tua, orang-orang. Saya kita bersama orang tua. Kita okey. Jangan lari. Kita sekarang ni berada dekat playground, all ages playground. Tua, muda, kanak-kanak semua boleh main. Bagi kita membahaya tetapi well monitored. Diorang bersama dengan anak diorang. Tak ada main pun. Diorang letak chips ni, kita akan rasa macam tak sakit kalau jatuh. Spend masa yang ada tu untuk attend anak. Okay, saya sahut cabaran untuk panjat benda ni. Weh, boleh tahan tinggi weh. Masya Allah. Diorang ni dulu kecil-kecil deprived from all these things lah. Dulu main suruh-suruh main apa tu seesaw je. Saya nampak ni tinggi. Suddenly diorang jadi gairah pula. Zaman kanak-kanak mereka tidak ceria. Weh, tinggi weh. Weh, biar betul ini kanak-kanak punya. Siapa yang takut ketinggian, better jangan try lah. Oh, tengok tu diorang kecil je kat bawah tu. Ah, kalau terror ni buat macam Zarif. Ha. Kepala dulu. Kepala dulu. Superman. Eh, Zarif boleh. Eh, orang senyap je lah buat benda ni. Asal kau jerit-jerit mak kau hijau semua tu. Tengok budak-budak tu tengok, perhati. Saya terpengaruh dengan Akmal lah. Ini mesti goyang lutut ni.
Jangan malukan warga tentera. Jangan malukan warga senior. Ambo. Dia dah kategorikan aku dalam apa ni? Dalam warga senior. Kau kawan mari. Kawan. Ini. Ah, come on. Tu dia warga emas kita. Warga emas, jangan menyesal lah. Peace. Ready? 1, 2, 3. Tengok, dia orang cakap jangan nak tak nak menjerit. Tadi kau jangan duduk, kau baring all the way. Sedap. Mana dia aku jerit? Saya rasa bukan anak-anak je akan teruja, tetapi bapak-bapak pun akan teruja main kat sini. Terutama ni, ini bapak yang ini. Nanti sampai Ipan tengok, ni bapak aku ke ni? Okay, kau tengok nanti apa dia keluar. Berdosa. Barang baik ni. Barang baik di sana rancak, di sini rancak. Memang sempoi. Kita boleh barbecue dekat playground je. Pihak berkuasa tempatan yang menyediakan facilities yang lengkap untuk kita beriadah bersama keluarga. Memang rare kan? Ini hari ni kita berbarbecue dengan Hadi Mansyah and the family and the Shire. Shire belum sampai lagi. dia tengah marinate ikan je. Oh, ikan. It's a good idea juga abang kan. Apa dia? Boleh buat benda ni kat Malaysia kan? Betul. Paling penting kena bersihkanlah. Walhal dia nampak orang datang nak pergi ke kawasan tu, dia rasa macam tak ada bersalah pun. Dia tinggal macam tu je. Keadaan yang kotor kan. Ada macam keadaan. Attitude lah. This must be foreigners. That's why. Yang ni ha, yang ni yang paling jahat. Yang lemak-lemak ni. Makan je ni. Saya makan lemak je. Serius eh? Baru kau. Lemak-lemak semua kau makan. Dan daging kau jaga tu. Melayu-Melayu semua tu, ada apa aktiviti-aktiviti yang diorang selalu buat? Kalau zaman-zaman dulu ya, asal-asal dulu, ada main basketball, soccer. Sekarang, pancing ikan is one of the best hobby amongst the Malays. Hey, ini pula toki ikan. Ini ikan bantuan rakyat Malaysia. Brim. Dia macam ada rasa ikan terubuk. Serius ni. Sekejap. Kulit dia kau jangan buang. Kau buat rata. Bau dia pun sedap tau, bau dia. Dia tak hanyir tau bau dia. So, berdosa. Wow. Berdosa sangat ni. Ni dosa besar. Mantap. Aduh, sila jilat skrin ya. Lamb heaven. Tak bersalah lah makan lemak dia. Kolesterol daripada lamb ni, kolesterol baik. Bukan kolesterol jahat. Dia jahat bagi orang yang tengok. Kenduri arwah masih ada, cara orang menikah kahwin cara Melayu. Rewang masih ada, orang kahwin rewang masih ada. Tak ubahlah. Ya, kalau jalan Melayu tak ubah. Kalau kita jalan-jalan pun orang pakai kain dengan tutup belakang pun tak terlintas pun nak zaz. Very unique place, very tolerance. Hampir setiap inci tempat ini, kita jumpa orang Melayu. They talk about family life lebih daripada making income for their living. Dan Melayu mereka tu adalah Melayu yang masih cakap Melayu. Cuma anak-anak mereka yang muda-muda sikit ni lah, dah sekolah Australia, kawannya pun Australian. Jadi mereka dah kurang fasih bercakap Melayu, tapi masih boleh faham. Anak-anak muda sekarang ni macam mana dia punya pembawakan dalam budaya Melayu tu? Kalau family oriented in Malay culture preserve, alhamdulillah. Kerana this is diverse, ya, orang putih. You cannot mengasingkan diri daripada masyarakat yang ada dalam kita. You have to assimilate together, accept them, respect them. When you in Rome, be like the Roman kan ya? Walaupun warna kita brown, tapi mentality kita orang putih juga kan ya? Sama juga lah. These are the things that orang Melayu di sini yang well accepted. And plus myself, terlibat dengan council, local politics for 15 years. So I built the bridge lah, ya? Bridge mana? Orang boleh tahu sebenarnya kita hormat. It's not easy. Tapi
kerana kita respect others. Saya kadang-kadang dijemput ke di gereja untuk menyampaikan ucapan. Sebagai imam, saya harus hormat kawan-kawan saya yang meninggal dunia yang beragama Kristian. Saya pergi kecil, duduk sama pakai songkok bersama-sama mereka menghormati. Mereka tengok, wow, si corak kita tu. Ikut kawan-kawan saya limpahkan bunga di dalam. Orang perhatikan kenapa dia buat. So these are the action sebagai saya lah. Doing their heart. Kita tak payah syarah-syarah. Jangan akhlak kita aja. Jadi apa yang kita boleh learn something adalah penerimaan masyarakat luar, macam mana kita kena assimilate. Islam ini dizahirkan melalui akhlak dahulu. Bukan kita nak sembang terbang, tapi kita zahirkan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Then we implement dalam kehidupan kita dan orang melihat, kemudian orang tertawan dengan Islam. Itu sebenarnya the right method of dakwah yang Nabi ajarkan kepada kita, bagaimana kita nak spread the Islam kepada manusia. Saya memang suka feel like local, tahu dia punya culture, persekitaran, and we learn a lot daripada apa yang mereka budayakan. Mana yang baik kita ambil, mana yang buruk kita sempadani, dan mana yang kurang daripada kita, kita improve. Berakhirnya kita di Katening, sebenarnya tak rasa macam tempat kita datang melancong sebenarnya. Terasa macam balik kampung betul. Apa yang membuatkan satu tempat tu best ialah persaudaraan. Walaupun mereka di Australia, tetapi kita pula orang Malaysia yang datang melawat sini. Tetapi kita rasa persaudaraan itu kerana mereka Melayu, kelompok Melayu, dan kita ni adalah orang Melayu. Very warm welcome. Daripada yang kecil sampai yang besar, ketua semua. Oh, Pak, apa ni, Wak Man tu. Terbaik betul lah Wak Man. Sampai dah kantuk-kantuk. Kita orang pun dah tak sabar dah untuk pergi ke next destination. Dia dalam lebih kurang 2 jam setengah punya perjalanan ke Wave Rock. Dan mungkin juga di sepanjang perjalanan kita akan ada tempat-tempat yang lebih menarik yang mungkin kami akan berhenti untuk kita bergambar. Alhamdulillah, terima kasih kerana menonton episod kali ini. Semestinya banyak lagi perkongsian menarik dalam pengembaraan kami sepanjang 20 hari di Western Australia. Terima kasih subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you sure you're gonna how's your day? I'll shut that mind. Buang toilet. Pak Imam nampak dah kita shooting tadi pagi. Nampak. Macam Michael Jackson. Okay. Tak nampak muka korang kan? Betul lah. Okay, harap. Betul. Kata ni. Kata ni. Kereta dah lalu. Kereta lalu. Kereta lalu. Malam tadi meriah, gathering. Pasang mic jap. Belakang saya ini adalah dia punya mural-mural yang menjadi trademark ataupun satu yang digalakkan. Dia dah marking dah terus. Dia dah tahu. Yang lain ni semua. Nanti dia tahu makannya. Ambil kepala. Kau ambil tak? Dua dalam satu. Okay, lepas tu. Ya Allah. Kan? Lekat dengan resipi. Dia lari tu lalat. Ingat lagi.